Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan Achiar Nasution, Salman Al-Farisi, dan Bobby Nasution Aulia Rahman mengikuti deklarasi damai Pilkada Medan 2020. Kedua paslon diminta melaksanakan kampanye secara kondusif dan damai dan menjalankan protokol kesehatan. Deklarasi damai pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020 digelar di sebuah hotel di Medan. Deklarasi dihadiri pasangan calon nomor urut 1 Achiar Nasution Salman Al-Farisi dan pasangan nomor urut 2 Bobby Nasution dan Aulia Rahman. Kedua pasangan calon menyatakan sikap dapat menciptakan suasana kamtipmas yang kondusif dan damai di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kedua pasangan calon dituntut menjalankan protokol kesehatan pada saat kampanye. Dan kita minta seluruh stakeholder pilkada dapat menjalankan tugas pokok fungsinya dengan aman, damai, dan kondusif. Jadi kita minta jangan ada pemain baru di dalam pilkada ini. Terima kasih. Komitmennya gimana? Komitmen kita akan mematuhi protokol kesehatan, tapi memang tantangan bagi kami kandidat karena selama ini dari Kota Medan sendiri sosialisasi ke masyarakatnya kurang. Pihak kepolisian dan KPU Medan berharap kedua pasangan calon dapat mengikuti komitmen yang dibuat dalam deklarasi Pilkada Damai ini. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.